Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Pemirsa, Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa berhasil mencapai 100% vaksin dosis pertama gerai TNI Polri. Upaya ini dilakukan demi mendukung program pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Selain 100% dosis pertama SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa juga mencapai 82% suntikan vaksin dosis kedua. Seperti diketahui, si SMAK Regina Pacis adalah sekolah pertama di Kabupaten Ngada yang berhasil mencapai 100% vaksin dengan antusiasme murid serta dukungan dan kerjasama dari Humas Polres Ngada, Puskesmas Langa, dan Dinas Kesehatan, dan lainnya. Kepala Sekolah SMAK Regina Pacis Emmanuel Hendrianto Ndiwa mengatakan pihaknya patut memberikan apresiasi kepada Humas Polres Ngada yang terus mendukung kegiatan vaksinasi di sekolah yang bekerjasama dengan semua pihak terkait. Ia menambahkan dengan dicapainya vaksinasi 100% di sekolah dapat memberikan kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar apalagi menjelang ujian seperti saat ini. Ia juga berharap sekolah-sekolah yang jauh di luar kota Bajawa juga cepat mendapatkan pelayanan vaksin. Seluruh komunitas SMAK Regina Pacis Bajawa sudah mencapai 100% untuk dosis pertama dan 82% sudah mencapai dosis kedua. Lagi 17% yang akan mendapatkan dosis kedua yang terjadi pada bulan Januari. Ini semua terjadi karena dukungan dari berbagai pihak agar kiranya proses pembelajaran ini dapat berlangsung sesuai dengan harapan para pelajar kami, sesuai hasil survei, dan juga berdasarkan masukan-masukan dari orang tua dalam kaitannya dengan proses pembelajaran tatap muka.